acara di Surabaya, acara pemilihan Putri Hijab se-Jawa Timur, dan sedikit cerita, ternyata saya mendapat surprise, Bu. Ketika dari pagi, dari jam 9 pagi, jam 8 mulai sampai jam 6 malam, peserta terakhir ternyata dari Kabupaten Trenggalek. Dan alhamdulillah beliau lolos 10 besar, bukan karena saya ingin meloloskan ya, karena beliau masyarakat Trenggalek, tapi memang potensinya luar biasa. Nah, acara-acara kayak gini, kalau saya nggak hadir di Surabaya, kalau saya nggak hadir pagi hari ini, saya nggak tahu kalau Trenggalek itu punya banyak potensi. Perempuan-perempuannya juga luar biasa seperti Panjalina sekarang. Karena saya mendampingi Mas Arifin sebelum Mas Arifin mencalonkan diri menjadi calon bupati mendampingi Mas Emil. Saya kalau di Trenggalek itu cuma tahu satu tempat aja, cuma tahu Gandusari, cuma tahu Blengok. Nah, lingkungan-lingkungan Blengok itu saya pikir kan ibu-ibunya dia cuma di dapur sewaan, kemenan, dia cuma tani gitu. Ternyata semakin saya dibawa ke sini, alhamdulillah pagi ini luar biasa, memicu semangat saya untuk menjadi wanita yang luar biasa seperti Panjenengan sekalian.